Yeah. Welcome back with me, I can. Ya, okay, pemirsa. Bagaimana kabar kalian sambil sana ya? Apakah baik-baik saja? Semoga kalian berikan kesehatan, tenang, kebahagiaan juga dan menang kalian, oke? Okay? Di video kali ini kita akan pergi ke sebuah tempat, pemirsa. Kita akan pergi ke sebuah tempat di mana tempat ini ya katanya sih bagus ya, pemirsa. Jadi, yang berada di Jawa Tengah, Majenang, Cilacap, pemirsa. Namanya itu Taman Tato ya. Penasaran gitu kan. Bagaimana keseruannya gitu kan. Apakah benar-benar bagus atau enggak gitu kan, oke? Okay? Here we go. Guys, kita di pom bensin ya. Sementara kita nemenin dulu bocah ini. Kelewat ya guys, jalannya bukan ke sana tapi ke sana ya, oke. Sana jalan ya, harusnya belok ke kiri. Hey guys, kita udah nyampe di Taman Majenang ya. Taman Tato ya, seperti inilah keadaannya, gak terlalu menarik sih ya, gak terlalu banyak orang, dan ini ada NANI? OMAE WA MOU SHINDEIRU Papa Christ 2019. Ya kita dikasih ini ya guys, gak tahu buat apa ini, ngapain coba. Ini Coco Crunch versi mini ya. Guys kita dikasih makan ini ya, apa namanya tuh, ikan ya, kita akan ngasih makan ikan guys. Kalian lihat ya di sini ya. Di sini cuman disuruh marabin ikan gitu, ngapain coba? Marabin. Yo, kita kasih makan ikannya. Baunya tidak enak ya. Seperti bau kenangan masa lalu. Taman ya, ini taman. Jadi ini tuh lagi mati lampu ya guys. Kalau nggak mati lampu itu ada apa itu namanya? Ada air mancurnya di sana gitu kan? Oke, baik guys, inilah tempat di mana namanya itu Taman Tato gitu kan. Ya, seperti namanya, enggak seperti namanya gitu kan, enggak banyak tato, tapi ya kalian kalau mau tato ya jangan ke sini gitu kan. Di sini kita enggak ada kegiatan lagi ya, cuman duduk aja gitu kan. Karena cuman pandangan doang ini khusus buat kalian yang anak-anak alay gitu kan. Kalau mau selfie ya ke sini. Mau foto-foto ya kesini gitu kan, biar gak itu apa kudet gitu kan katanya. Oke, kita akan menelusuri, kita akan lanjut lagi ke beberapa tempat di sini gitu kan. Oke, kalian ikuti saja. Oke, here we go.
akan menelusuri teman Tato ini ya, Tim. Jadi taman ini cukup luas ya, kira-kira ukurannya itu cukup luas lah buat main futsal gitu kan, oke. Di sini ada balong ya, kalian lihat sini balong. Kalian bisa mancing di sini, tapi kalian harus izin dulu ke yang punyanya ya. Jangan salah mancing gitu kan. Oke, di sini kita menemukan sebuah penjaga dari taman ini ya. Kita akan bertanya-tanya kepada penjaga ini. Buanglah mantan pada tempatnya. Ini apa ini? Pohon apa ini? Keren-keren. Kreatif ya guys, ini sangat baik ya. Nah, ini contoh anak ala yang sedang foto ya. Bangsat. Di taman ini juga menyediakan air minum ya. Kalau haus tinggal ambil aja di sini dan langsung minum gitu kan. Mantap ya. Hari mulai hujan ya, akhirnya kita hujan juga gitu kan, udah mendung dari tadi dan kita terjebak di sini. Mau ke sana hujan, sini hujan gitu kan, mau kemana gitu kan. Ya udahlah, kita tunggu dulu sini sampai raat ya. Terjebak dalam hujan, niatnya mau jalan-jalan, mau senang-senang, ternyata hujan gitu kan. Bagaimana perasaannya? Sudah tentu rasanya sangat-sangat menyenangkan ya. Yo guys, berhubung hari sudah menunjukkan pukul 4 sore, kita disuruh pulang ya karena mau tutup gitu kan. Ngapain? Jadi nama taman ini kan Taman Tato ya. Jadi berasal dari nama pengapa ya? Pembuatnya atau penasihatnya teh? Pendirinya ya, namanya itu Bapak Tato ya, jadi dinamain Taman Tato seperti itu ya. Apa bisa ya, oke, berhubung kita disuruh pulang ya, jadi kita akan pulang mengakhiri video kali ini. Oke pemirsa, cukup sampai sini video kali ini. Thanks for watching video, mohon maaf bila terbuat mungkin tidak enak, sengaja pun tidak sengaja. Oke, see you next time.